Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam subuh. Okey, saya Syafiq Zainal. Ha, jangan lupa subscribe atau pelanggan di bawah ini ya. Okey, pada topik hari ini, kisah pertama perjalanan di kerja. Perjalanan kisah-kisah perjalanan di kerja, tempat kerja. Alright. Nanti saya kongsikan kerja-kerja di pejabat pertanian daerah Tampin dan pengalaman-pengalaman saya untuk diri anda semua. Jangan lupa langgan di bawah ataupun subscribe. Okay, sebelum saya tengah dalam perjalanan ke tempat kerja. Tadi yang saya nak kongsikan kisah saya perjalanan ke tempat kerja. Okay, sebelum sampai ke pejabat, kita perlu memakai mask untuk kita mencegahkan kita kena COVID-19 dan sentiasa mengamalkan perjarakan dengan orang lain. Jaga sosial eh. Okey. Kita sudah sampai ke Tampin. Nanti sampai dalam pejabat saya share apa yang okey, kawan-kawan semua yang ada yang berminat mengenai pertanyaan, saya sharekan kepada anda semua. Saya sharekan, saya ada pelbagai-bagai pamphlet eh. Anda boleh dapat datang ke pejabat pertanian daerah Tampin ataupun di pejabat pertanian daerah yang berhampir ada di tempat anda. Okay, topik pada hari ini, tadi saya cakap pagi tadi, saya sharekan pengalaman kerja saya, pengalaman kerja dan pengalaman yang ada di pejabat pertanian daerah, fungsi-fungsi pejabat pertanian daerah. Yang tadi saya telah sharekan piagam pelanggan dan yang pentingnya adalah projek-projek yang ada di dalam pejabat di dalam pemantauan pejabat pertanian daerah Tampin. Kita akan buat persediaan magnet. Nanti saya cerita yang next topic untuk pasal cerita. Tapi ini saya sharekan bagaimana untuk menanam cili. Cili besar. Ini cili besar. Tanam cili besar dengan cili api di bukau sama. Okey. Anda boleh dapatkan pamphlet ini di pejabat pertanian daerah Tampin. Okey. Saya menceritakan di sini berbagai-bagai info yang ada. Okey. Siapa yang berminat tanam cili ada di sini. Nanti saya akan ceritakan detail-detail. Next topic saya akan ceritakan, saya sharekan cara penanaman cili besar dan cili api dan tanaman lain yang ada. Okay. Alia, kacang botol, jambu batu. Yang minat makan jambu batu, nanti saya sharekan. Setiap tanaman saya akan sharekan. Ya, yang penting anda set saya punya YouTube dan sokong saya. Durian, ini adalah raja buah di dalam Malaysia ini. Pisang, jika berjaya anda dapat duit yang lumayan. Jagung. Okey, selebih sedikit itu adalah selebih sedikit dari tanaman. Banyak lagi template yang ada di daerah daerah Tampin. Kita ada kangkung, sawi. Yang anda suka, beli datang ke pejabat pertanian daerah Tampin. Dan saya sharekan juga, akan datang kita akan buat cantuman mata tunas durian. Ada yang berminat, saya akan cuba sharekan nanti di lapangan. Dan kawalan penyakit leput nang buah nangka.
Saya mula-mulakan share di dalam topik ini. Yang pertama akan saya sharekan apa kerja pertanian. Okey, yang pertama kerja pertanian adalah memberi khidmat nasihat kepada anda semua untuk mengetahui lebih lanjut kepada projek pertanian, cara tanam sehingga keluar hasil tanaman tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, nanti di lapangan saya sharekan saya punya lawatan kerja di projek-projek pertanian di daerah kampung. Dua kampung dengan kelun. Ya, kampung ada dan kelun pun ada. Ya. Tengok dah hasil buah kan, bila nak gugur buah ni? Ya, ini kat dalam minggu-minggu kat gugur ni. Minggu-minggu. Gekah. Okey, ini salah satu lawatan projek ke Kampung Ulu Rokan. Projek Encik Nurizan bin Ibrahim, keluasan 3 hektar. Mempunyai pelbagai klon durian dan pelbagai tanaman buah-buahanlah. Dah berapa tahun tanam? Tahun berapa tanam? Tahun 90. 92. Okey. Hasil akan keluar pada bulan 6 eh. Okey. Okey, salah satu kebun ni adalah salah satu permohonan MyGap, permohonan sijil MyGap. Sijil MyGap untuk mengeluarkan hasil tanaman yang selamat dimakan. Akan nanti bulan 6 nanti, selepas buah gugur, semasa buah gugur kita akan hantar sampel MyGap durian. 5 biji untuk sampel residu dan 5 biji untuk sampel logam berat. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ada ke projek yang nombor 2. Tadi kita pergi ke projek Nurizan Ibrahim. Sekarang kita pergi projek Noriza Ahmad. Di sini ada berbagai-bagai tanaman berbuahan seperti jambu air, mangga, pokok durian, langsat, dokong. Dan di sini ada projek durian sudah tunggu nak inilah, tunggu gugur lah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak di sini. Saya nampak buah. Buah sana dalam seminggu dua minggu ni akan gugur lah. Alright, ada untuk penghantaran sampel MyGap bagi Encik Nurizan bin Ahmad. Okay, ada pokok tokong. Ada pokok mangga, petai. Hari ini adalah projek lawatan saya yang kali ketiga ke projek Encik Ahmad Fuad bin Abin Mat Saleh. Sebelum ni projek ni adalah projek fertigasi cili api dan projek tanaman lain lah.
Dan semenjak PKP ni, dia telah tukarkan tanaman kepada tanaman pisang, pisang nangka. Keseluruhan projek ni ialah 1 ekar lebih lah. Okay, Cik Ahmad apa? Cik Ahmad tanam pisang nangka lah? Pisang nangka. Berapa jarak buat? Lebih kurang? Dalam 6 kaki je. 6 kaki lah. 6 kaki. Itu cuma rapat sikit lah. Kalau seelok-eloknya lah. Kalau kita punya kesyukuran tanaman pisang adalah 2.5 meter x 2.5 meter untuk dapatkan 1,600 pokok per hektar. Maksudnya yang tadi kita boleh dapatkan, kita tukarkan konvert kepada kaki, lebih kurang dalam 7.5 kaki lah, boleh dapatkan 1,600 pokok. Seberangan, jadi tak apalah. Ni mungkin percubaan yang pertama kan. Jadi tak apa. Benih dapat kat mana? Benih kita ambil kat orang kampung ya. Kampung? Pokok apa? Dia pokok 3.5. 3.5. Dah nangka lah. Dia baru dah hampir sebulan kan? Tak PKP lah. PKP sebulan. Kalau macam tu, baja esok kena letak dalam satu pokok dalam 100 gram per pokok lah. Mana kena 100 gram per pokok? Baja 15-15-15 lah. NPK. NPK 15-15 ataupun NPK 16-16. Ni keseluruhan berapa ni dah? Kalau ni campur nanapan lebih kurang 10 ekar juga. Tak, pokok. Nampak terlebih tak? Ini lebih kurang 100. Ini 100 lah. Termasuk sekali rumah, lebih kurang lah. Semua 600. 600 lebih lah. Besok pisang ni kena apa ni? Kena apa, kena apa lah. Nak baca tu sebenarnya lah. Tak ada piping. Yang di mana Jabatan Pertanian sebelum ni telah memberikan nasihat dari segi kepada tanaman sertifikasi lah, tapi dah usahawan telah ditukarkan kepada projek pisang. Kita akan bagi kemanusiaan kepada tanaman pisang lah. Dan sama-sama masa kita akan bantu lah, insyaAllah. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah projek yang keempat saya lawat pada hari ini. Projek kelapa Cik Abdul Rahman bin Syahari. Projek kelapa ni telah ditanam pada tahun 2017. Dan sekarang ni 2020 dah hampir 3 tahun lah. Okey, di sini saya nampak, masa lawatan saya nampak ada sebahagian pokok ada terkena daun terbakar, simptom daun terbakar dan ada tanda pucuk terbakar. Okey. Di sini dia simptom dia adalah kumbang pemakan pucuk daun atau kumbang burung tispa, Okey, boleh letak ni tak? Jom. Ketik ini saya tunjukkan. Ini kumbang, nanti minta tunjuk dengan Cik Rahman. Ini kumbang perut dia. Macam kumbang kan? Ini kumbang dia. Dia makan pucuk di dalam. Dia kecil ke? Tak ada besar. Ini ni kumbang ni. Lepas tu ikan pucuk dia akan daun terbakar lah ni. Nampak dia daun terbakar ni. Daun terbakar. Ini daun sampai dia daun. Ni simpel sini terbakar. Dia dah makan ni. Dia makan dalam. Okey, nanti minta maklum pada Cik Abdul Rahman. Minta dia boleh pucuk serangga. Lepas tu minta dia sembuh kat balan bagian pucuk lah. Balan pucuk. Okey. Kat sini. Kita makan. Kita nampak lah. Ulat kan? Ulat ni. Ulat kembang. Banyak ni. Duduk dalam tu lah. Duduk dalam ni ha. Ulat pun ada. Ni ada? Banyak. Okey. Nanti bintanglah dia akan makan sikit di bagian ni. Dia buat dia gacu. Nanti maklum. Ya. Okey, sekian. Terima kasih. Okay.